Kalau untuk yang datang itu ya, rata-rata itu udah bengkak kakinya, kadang di wajah juga sudah ada pembengkakan, kadang di perut ya, sesak napas, lemas, kadang-kadang urin juga sudah mulai menurun. Nah, udah sedikit urinnya, memang udah diwajibkan hemodialisa. Seperti itu biasanya yang datang ke klinik GR Setra CMI. Ada salah satu pasien saya masih muda, usianya sekitar 44 tahun. Beliau ini seorang direktur di salah satu bank swasta di Kota Medan. Jadi kebetulan dia terkena penyakit ginjal dan sudah diponis memang harus cuci darah atau hemodialisa. Tapi bapak ini tidak siap untuk cuci darah ataupun hemodialisa. Sehingga dia berganti lagi ke rumah sakit di salah satu kota Jakarta yang memang khusus penanganan ginjal juga. Tetapi antara rumah sakit Medan dan rumah sakit Jakarta itu solusinya sama, yaitu cuci darah atau hemodialisa. Penyakit gagal ginjal termasuk di antara 10 penyakit tidak menular dengan potensi kematian tertinggi di Indonesia dengan jumlah yaitu 42 ribu kasus. Sedangkan di dunia, menempati peringkat ke-11 penyakit mematikan dengan jumlah kasus mencapai 1,4 juta orang. Seperti halnya penyakit mematikan lainnya, penyebab penyakit ginjal erat kaitannya dengan pola hidup tidak sehat yang memicu munculnya penyakit tertentu hingga berimbas pada penurunan fungsi ginjal. Banyak faktor yang menyebabkan gagal ginjal, tapi dibagi dua secara umum ya, gagal ginjal akut dan gagal ginjal kronik. Gagal ginjal akut artinya terjadi secara tiba-tiba. Nah, contohnya seperti yang saya sebutkan sebelumnya, ada perdarahan, kemudian dehidrasi, diare gitu ya. Kemudian gagal ginjal kronik. Gagal ginjal kronik sampai sekarang penyebab utamanya adalah hipertensi dan diabetes. Mirisnya, penyakit ginjal akut tak memilih usia. Bisa terjadi pada orang dewasa maupun anak-anak. Seperti kejadian luar biasa yang terjadi pada tahun 2022 lalu. Ratusan anak di Indonesia mengalami gangguan ginjal akut akibat mengonsumsi obat sirup. Tingginya kandungan cemaran etilen glikol dan dietilen glikol pada obat sirup jadi pemicunya. Nah, pada stadium lanjut, pasien gagal ginjal diharuskan menjalani cuci darah. Nah, jadi tergantung. Jadi gagal ginjal itu sebenarnya ada 5 stadium, 1, 2, 3, sampai 5 ya. Jadi pada stadium gagal ginjal akhir itu wajib dilakukan cuci darah. Kenapa? Kalau tidak dilakukan cuci darah, maka zat toksik seperti urea kreatinin itu akan menumpuk sehingga mengganggu organ yang lain, terutama saraf. Jadi wajib dilakukan cuci darah. Tapi pada pasien-pasien stadium awal mungkin bisa dipertahankan agar tidak jatuh ke kondisi stadium gagal ginjal yang terakhir. Nah, jadi wajib cuci darah di stadium akhir. Sayangnya, cuci darah pada pasien gagal ginjal sering disertai sejumlah efek samping yang membuat pasien tidak nyaman. Karena bapak ini memang tidak siap untuk melakukan hemodialisa ataupun cuci darah, sehingga dia datang ke klinik GR Setra CMI di Kota Bandung. Nah, di sini kita menterapi bapak ini. Bapak ini di sini berobat juga, berobat jalan. Tapi lamanya beliau berobat itu sekitar 8 bulan. Seiring waktu, bapak ini terus perbaikan-perbaikan. Dan akhirnya pasien ini sehat dan sembuh kembali. Dan bapak ini mulailah beraktivitas kembali menjadi seorang direktur bank di Kota Medan. Mungkin karena happy ya, udah tidak ada keluhan, sehingga bapak ini tidak pernah lagi menjaga pola makan. Bapak ini ada sehat sekitar 1 tahun. Karena memang sudah tidak ada keluhan, sudah nyaman semuanya, sehingga pada waktu
buka tahun dengan keluarga dan saudaranya, bapak ini ikutan minum alkohol. Nah, disitulah salahnya, bapak ini lupa kalau ginjalnya itu baru sembuh. Namanya baru sembuh, bisa kita katakan kondisi ginjal ini masih muda. Jadi kalau disiram oleh alkohol, dia tidak kuat. Sehingga ginjal itu kembali menciut ya. Dalam waktu malam ini dia minum alkohol, sakit perut hebat. Sehingga dilarikan ke rumah sakit yang besar juga ya, gak usah saya kasih tahu namanya. Di situ bapak itu tidak bisa ditolong lagi. Cek kesehatan ginjal tanpa menunggu gejala muncul bisa jadi salah satu cara ampuh dalam mencegah gangguan ginjal pada seseorang dengan faktor risiko tinggi. Jadi agar terhindar dari gangguan ginjal atau penyakit ginjal adalah yang pertama pola hidup sehat ya. Pola hidup sehat sangat penting. Kita harus minum cukup, minum yang sehat, hindari bahan-bahan yang bisa merusak ginjal. Kemudian pada pasien-pasien yang memiliki penyakit degeneratif seperti diabetes dan hipertensi, baik yang sudah terlanjur atau yang belum. Nah, kalau yang belum mungkin bisa dikombinasi dengan pola hidup yang sehat, tapi kalau yang sudah tetap harus terkontrol baik hipertensi dan diabetesnya agar tidak jatuh ke gagal ginjal. Terlambat mengobati gejala gagal ginjal, maka penderita gagal ginjal harus menjalani cuci darah seumur hidup. Lalu, gagal ginjal tanpa cuci darah, bisakah? Ya itu dia tadi tayangan yang akan menjadi bahan pembahasan kita dalam program bincang kita hari ini dengan tema gagal ginjal tanpa cuci darah. Bisakah? Nah, kita akan menjawabnya bersama dua narasumber saya, yaitu dua orang dokter dari Klinik Utama CMI Bandung, ada Dr. Siska dan Dr. Naufal. Namun kita akan berbincang usai jeda, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam bincang kita. Bersama kami dalam bincang kita tentunya masih bersama saya Widi Dwinanda, dan seperti di segmen sebelumnya sudah saya kenalkan ya, ada Dr. Siska dan juga ada Dr. Noval dari Klinik Utama CMI Bandung untuk membahas tema kita hari ini, gagal ginjal tanpa cuci darah, bisakah? Oke, baik, ada Dr. Siska dan Dr. Noval, langsung saja nih kita berbincang, tapi mungkin sebelum kita menjawab apakah bisa nih tanpa cuci darah, mungkin kita akan sedikit flashback dulu ya dengan beberapa terakhir ini, baru-baru ini bahkan ya, ini memang kita dikagetkan dengan lonjakan jumlah penderita gagal ginjal akut yang bahkan itu terjadi pada anak-anak akibat konsumsi obat sirup ya, itu memang terjadi baru-baru ini. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan gagal ginjal? Bisa dijelaskan bagaimana bahayanya gagal ginjal bahkan yang bisa terjadi pada anak-anak? Jadi kalau secara kedokteran itu Mbak Widi dibagi dua. Jadi ada gagal ginjal akut dan gagal ginjal kronik. Nah, gagal ginjal adalah kerusakan atau gangguan pada ginjal sehingga dia tidak mampu menjalankan fungsi yang sebagaimana mestinya. Nah, dia dibagi dua, gagal ginjal akut dan kronik. Kalau akut dia terjadi secara mendadak, termasuk kasus yang Mbak Widi sampaikan tadi pada anak-anak. Sementara kalau kronik dia bertahap. Nah, inilah yang paling sering terjadi sebenarnya ya. Jadi bertahap itu akibat dari penyakit yang sudah lama. Paling sering itu nomor satu diabetes, nomor dua hipertensi yang menyebabkan gagal ginjal. Berarti ada bentuk komplikasi ya, di situ ya? Kalau gagal ginjal akut ditangani semaksimal mungkin dan cepat, itu kemungkinan bisa sembuh total tanpa merusak ginjalnya. Tapi yang jadi masalah ya, yang sering dihubungkan dengan cuci darah adalah gagal ginjal kronik. Karena memang organ ginjal ini adalah organ yang irreversible. Jadi dia tidak bisa kembali lagi kalau sudah rusak. Nah, itulah. Okay. Jadi harus dijaga agar tidak jatuh kepada gagal ginjal kronik. Nah, yang dikaitkan dengan hemodialisa atau cuci darah adalah gagal ginjal kronik. Dan itu akan dilakukan secara terus-menerus ketika sudah cuci darah, begitu ya, karena tidak bisa kembali fungsinya seperti semula. Nah, kira-kira kalau tidak dilakukan cuci darah, berapa lama sih bisa bertahan?
Nah, kalau untuk angka bertahannya itu tergantung, Mbak Widi. Kita tidak bisa langsung memastikan ini kamu selama ini akan memperburuk kondisi, tidak. Jadi tergantung penyebab apa yang menyebabkan terjadinya kerusakan ginjal tadi. Kemudian gagal ginjal, jadi kembali lagi ke fungsinya, Mbak Widi. Sebenarnya ginjal itu adalah filtrasi, salah satu fungsinya adalah filtrasi. Dia membuang yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh, ureum kreatinin. Itu yang paling sering dipakai. Jadi kalau ureum kreatininnya terlalu banyak di dalam darah, itu sifatnya merusak, toksik ya, terutama pada saraf. Jadi kalau terlalu tinggi memang harus dilakukan cuci darah, Mbak Widi. Ketika sudah mengalami gagal ginjal, itu kan erat kaitannya dengan keharusan cuci darah. Apakah bisa setelah kena gagal ginjal, tapi saya lelah begitu, saya tidak mau untuk cuci darah. Bisa nggak sih? Ada pengobatan lain tidak sih, dok? Ya kalau kedokteran konvensional sampai saat ini memang untuk kerusakan ginjal tidak ada obatnya. Jadi untuk menangani gejala yang ditimbulkan oleh gagal ginjal, ini kan masuknya ke gejala, peningkatan ureum kreatinin, gejalanya itu kan, sehingga harus dilakukan cuci darah. Nah, sampai saat ini ya memang harus lakukan cuci darah terus kalau dia gagal ginjal kronik, karena nggak bisa bagus lagi ginjalnya. Lalu bagaimana dengan klinik utama CMI Bandung? Karena saya juga mengetahui bahwa klinik utama CMI Bandung ini ternyata punya yang namanya metode Ibnu Sina. Bisa dijelaskan seperti apa? Jadi memang klinik utama CMI ini punya terapi unggulan ya. Kita ini komplementer terintegrasi, dalam artian kalau misalkan pasien sudah menjalani hemodialisa bisa mengonsumsi obat yang diberikan oleh CMI juga. Jadi beriringan, jadi dua-duanya jalan. Nah, kalau misalkan sahabat atau masyarakat penasaran dengan pengobatan di klinik utama CMI, bisa simak VT di berikut ini. Ginjal merupakan organ yang mengatur asam basa dalam tubuh. Tapi kalau menurut Ibnu Sina, ginjal adalah buah tulang yang ranum yang mengandung energi 60.000 megavolt. Sehingga dia bisa berfungsi sesuai dengan dibutuhkan oleh tubuh manusia. Apabila energi itu menurun, makanya ginjal pun mengalami penurunan fungsi, bahkan bisa gagal ginjal. Biasanya penanganan yang dilakukan hemodialisa atau cuci darah serta transplantasi ginjal, di mana tindakan tersebut hanyalah mengeluarkan racun dalam darah, tapi bukanlah memperbaiki fungsi ginjal. Sehingga pasien tersebut harus menjalani cuci darah atau hemodialisa seumur hidup. Berbeda dengan solusi yang ada di klinik utama GR Setra CMI, di mana obat formula Ibnu Sina mampu memperbaiki dan merevitalisasi fungsi ginjal dengan cara menambah energi listrik ginjal tersebut sehingga dia bisa berfungsi seperti sedia kala. Jadi, pasien-pasien tidak perlu menjalani hemodialisa atau cuci darah seumur hidup. Ya, melalui tayangan tadi kita sudah mulai mengenal ya bagaimana sih metode pengobatan Ibnu Sina dilakukan di klinik utama CMI Bandung. Jadi bisa disimpulkan nih dengan adanya metode Ibnu Sina ini mungkin yang seharusnya dilakukan cuci darah seumur hidup begitu ya dari pasien gagal ginjal ini bisa berhenti kalau sudah sembuh. Jadi ada kemungkinan atau kemungkinan besar bisa sembuh total fungsinya begitu ya. Iya, harapannya kan memang pasien yang datang ke CMI itu adalah ingin lepas cuci darah. Saya nggak mau lagi cuci darah. Ya, jadi bisa berdampingan. Tapi memang di awal tetap harus dilakukan hemodialisa atau cuci darah karena fungsinya adalah menggantikan fungsi ginjal yang tadi kan, hemodialisa tadi. Jadi bagaimana dia bisa lepas cuci darah adalah dengan memperbaiki ginjalnya gitu. Jadi beriringan terlebih dahulu, terintegrasi begitu lama-kelamaan mungkin bisa lepas dari cuci darah hingga akhirnya fungsi ginjalnya kembali maksimal atau optimal. Baiklah, masih banyak sekali nih informasi yang bisa kita bahas dari tema kita hari ini melalui metode Ibnu Sina yang dilakukan di klinik utama CMI Bandung. Tapi kita akan jeda sejenak, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Bincang Kita. Terima
Terima kasih Anda masih bersama kami dalam bincang kita, masih membahas seputar gagal ginjal tanpa cuci darah, bisakah? Dan tentunya masih bersama saya Widi Dwinanda dan dua dokter dari Klinik Utama CMI Bandung, ada Dr. Noval dan Dr. Siska. Namun sebelum kita kembali berbincang, saya juga ingin mengingatkan Anda saudara yang ingin mengetahui lebih dalam lagi atau lebih banyak lagi informasi seputar Klinik Utama CMI Bandung itu seperti apa sih, lalu bagaimana sih pengobatan dengan metode Ibnu Sina yang dilakukan, atau mungkin Anda ingin mengetahui kisah perjalanan kesembuhan dari pasien-pasien yang berobat di Klinik Utama CMI Bandung, bisa langsung saja kunjungi semua media sosial CMI yang tertera di layar kaca Anda. Dan langsung saja ini dia, kita simak sama-sama tayangan berikut ini. Ginjal merupakan organ sekresi dengan segudang fungsi vital. Organ berbentuk kacang ini bekerja membersihkan darah dari senyawa beracun kemudian dikeluarkan dalam bentuk urin. Organ ini menjadi yang paling terdampak kala seseorang menderita penyakit seperti hipertensi, diabetes, autoimun, hingga batu ginjal. Akibatnya, ginjal mengalami penurunan fungsi hingga berpotensi alami gagal ginjal. Di mana ginjal kehilangan kemampuan membuang racun dan menyeimbangkan cairan tubuh. Karenanya, jauh sebelum peradaban pengobatan modern tercipta, Ibnu Sina telah melakukan penelitian dan merancang komposisi obat penyakit ginjal yang ditulis di dalam karya bukunya yang berjudul The Canon of Medicine atau Al-Qanun Fil Al-Tib. Bapak kedokteran dunia ini telah merancang bahan-bahan kimia organik berdasarkan kecepatan penyerapan tubuh dan organ target, pelepasan zat aktif, kontrol nyeri, penyembuhan luka, dan pemeliharaan organ untuk mencegah kekambuhan penyakit. Formula Ibnu Sina yang dikenal kehebatannya di seluruh dunia, kini dijadikan dasar pengobatan di Canon Medicine Indonesia atau CMI Hospital. Berdiri di Kota Bandung, Jawa Barat, sejak tahun 2008, CMI Hospital yang dulu dikenal sebagai Klinik GR Setra hadir memberikan pelayanan kesehatan yang lengkap dan juga terjangkau. Dengan mengadopsi metode pengobatan komplementer kedokteran klasik timur berbasis formula Ibnu Sina yang terintegrasi dengan metode konvensional kedokteran modern. Terapi medis di CMI Hospital mengutamakan kenyamanan pasien, minim efek samping, dan tanpa tindakan medis invasif. Selain mengaplikasikan ilmu medis konvensional, Klinik GR Setra CMI juga menerapkan ilmu yang diambil dari buku Al-Qanun Fi Atib atau The Canon of Medicine, yang merupakan buku yang ditulis oleh Bapak Kedokteran Modern, yaitu Ibnu Sina atau Avicenna. Meskipun buku ini sudah ada sejak 10 abad yang lalu, namun keilmuannya masih sangat relevan hingga saat ini. Bukan hanya itu saja, Klinik GR Setra CMI juga terus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi terbaru. Hal ini untuk menyokong pelayanan pasien dari sejak penegakan diagnosis hingga pemberian terapi. Dengan menggabungkan metode keilmuan ini, Klinik GR Setra CMI berani bergerak untuk memberikan penanganan kepada pasien penyakit kronik seperti kanker, diabetes, jantung, dan gagal ginjal. Tentu saja dengan efek samping yang minimal dan tanpa tindakan yang invasif, sehingga pasien bisa sehat dan nyaman. CMI Hospital berkomitmen memberikan pelayanan terbaik pada setiap pasien. Dengan dukungan fasilitas medis yang dilengkapi dengan laboratorium, tenaga dokter ahli, ruang rawat jalan, dan ruang rawat inap, serta instalasi farmasi medis dan komplementer yang lengkap. Pelayanan CMI mencakup pelayanan konsultasi medis, konsultasi komplementer, diagnostik laboratorium klinik, pengobatan modern, dan pengobatan klasik timur berbasis formula Ibnu Sina. Umumnya, metode pengobatan pasien gagal ginjal dilakukan dengan terapi dialisis hingga cuci darah. Namun, pasien gagal ginjal harus menjalani cuci darah seumur hidup dengan banyak efek samping yang membuat pasien tidak nyaman. Parahnya, penyakit ginjal tak hanya terjadi pada orang dewasa, namun juga pada anak-anak yang dapat menyebabkan komplikasi,
serta ganggu pertumbuhan dan perkembangan anak. Di klinik utama CMI, metode pengobatan penyakit gagal ginjal dilakukan dengan sistematis berdasarkan ilmu konun karya Ibnu Sina. Racikan obat dibuat khusus berdasarkan hasil diagnosa dokter ahli di CMI Hospital. Formula Ibnu Sina ini dapat merevitalisasi fungsi ginjal, sehingga pasien penderita penyakit ginjal berpeluang untuk dapat menikmati hidup yang lebih berkualitas tanpa harus melakukan cuci darah. Keunggulan atau sifat daripada formula Ibnu Sina yang dimiliki oleh klinik GR Setra CMI ini, di mana formula ini mampu memperbaiki ataupun merevitalisasi fungsi ginjal dengan cara menambah energi ginjal tersebut. Sehingga yang tadinya dia tidak bisa berfungsi sesuai dengan yang kita harapkan, setelah mengkonsumsi obat ini, di mana obat ini akan menambah energinya, maka perlahan-lahan ginjal itu akan perbaikan dan bisa berfungsi seperti sedia kala. Di klinik GR Setra CMI itu lamanya pasien tersebut diterapi ya, berbeda-beda ya, salah satunya tergantung dari berat ringannya penyakit. Yang kedua, lamanya penyakit. Yang ketiga, faktor usia dari pasien tersebut. Yang keempat, ya, faktor disiplin berobat. Dan yang kelima, faktor makanan. Dan yang terakhir, hindari stres. Insya Allah dalam waktu 6-8 bulan akan sehat. Tapi bukan berarti tunggu 6-8 bulan baru kelihatan hasilnya. Tidak seperti itu. Sebulan pun minum formula Ibnu Sina pasti sudah dapat dilihat hasilnya. Yang tadinya mungkin pasiennya lemas sudah mulai perbaikan. Yang tadinya dia mungkin pucat seperti kurang darah, pasti wajahnya sudah mulai segar ya, memerah seperti itu. Jadi pasien tersebut udah bisa merasakan sebelum minum obat formula dan sesudah minum obat formula selama 1 bulan minum obat. Dan terakhir, jangan lupa berdoa ya, karena sembuh itu Allah yang punya. Dengan terapi medis yang menggabungkan ilmu kedokteran modern dan komplementer berbasis formula Ibnu Sina, tingkat kesembuhan pasien bisa mencapai 80%. Tak heran, kini klinik utama CMI menjadi pilihan utama banyak pasien gagal ginjal, baik untuk pengobatan maupun pencegahan dengan deteksi dini. CMI Hospital hadir memberikan solusi tak hanya untuk penderita penyakit gagal ginjal, namun juga penyakit mematikan lainnya seperti kanker, jantung, dan diabetes. Saya sangat mengapresiasi dan mendukung keberadaan klinik utama CMI yang memperkenalkan metode pengobatan komplementer terintegrasi. Sejalan dengan strategi WHO, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Semoga klinik utama CMI dapat menjadi pilihan yang baik, nyaman, dan dapat meningkatkan kualitas hidup pasien. Bila Anda sudah divonis menderita penyakit gagal ginjal, tak perlu khawatir, segera konsultasikan dengan datang langsung ke klinik utama CMI di Jalan Tubagus Ismail 7 nomor 21 Bandung atau telepon di nomor 0-22-253-1000. Terima kasih Dr. Noval dan juga Dr. Siska atas waktunya. Terima kasih atas informasinya juga. Tidak terasa 30 menit sudah berlalu. Berarti waktunya kita bertiga pamit undur diri dari hadapan Anda. Semoga perbincangan ini bermanfaat bagi kesehatan Anda sekeluarga. Namun sebelum saya pamit, saya juga ingin mengingatkan bagi Anda yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai metode Ibnu Sina yang dilakukan di Klinik Utama CMI Bandung, atau Anda ingin mengetahui bagaimana sih kisah-kisah perjalanan kesembuhan yang telah dirasakan oleh para pasien yang melakukan pengobatan di Klinik Utama CMI Bandung, bisa langsung saja kunjungi semua media sosial CMI yang tertera di layar kaca Anda. Akhir kata, saya Widi Dwinanda, sampai jumpa lagi dan selamat beraktivitas.